kita sudah sampai di bibir Danau Tawar. Itu di bawah. Yang terletak di bawah sana tadi, Pong, itu adalah tempat di mana lokasi penangkaran ikan mujair yang diternak sengaja oleh nelayan Ate Tengah atau nelayan Takengon. Kalau nelayan sini mungkin beda dengan nelayan-nelayan yang ada di lautan lepas. Kalau di lautan lepas dia memakai kapal atau kapal nelayan yang begitu besar, tapi di sini mereka cukup menggunakan sampan. Itu. Balik sampan juga ada penangkaran seperti keramba apung ataupun kolam apung yang di bawahnya itu dikasih jaring, di atasnya dipelihara ikan. Ikuti terus perjalanan Jan Bel 9260G. Kita akan mau lihat ikan mujair yang ukurannya memang sangat begitu besar, lebih kurang besarnya seperti inilah, seperti ini. Nanti kita akan lihat ke sana. Kita pada hari ini telah melihat ikan besar yang hampir besar ini.
terus pelajaran YMBL 9260G dengan cara like atau subscribe channel YMBL 9260G di bawah ini. Stop.